perasaan gue jadi gak enak ini. Bulu kuduk gue pada merinding. Baunya bau menyan nih. Jangan-jangan medi lagi. Tapi mungkin itu perasaan gue aja kali. Masa wadon cantik kayak begini, kayak medi? Gak mungkin. Tenang, Neng. Abang anterin. Pegangan yang kenceng, Neng. Wah, enak. Duitnya kegedean ini. Saya orang ada kembaliannya. Duitnya wangi banget ya. Ya! Kok duitnya berubah? Tadi duit 100.000. Kok jadi daun? Neng. Ya, Neng gak ada. Neng. Ya! Ma. Ngapain nih, Bisma? Ya, dia tidur lagi di sini. Bis. Bis, bangun, Bis. Anterin saya. Bis. Bis. Ada apa ini, Pak RT? Ada maling? Rampok? Begal? Bukan, tadi dia tidur di sini. Hah? Saya bangunin. Dia teriak-teriak saya, katanya mah hantu. Hah? Wah, sekati-kati lu. Pak RT cakep gitu dibilang hantu lu. Lu kali hantu. Beneran, Mil. Hantu. Tadi gue tuh kayak cakep. Hah? Gak taunya hantu, Mil. Oh. Pasti penumpang lu itu nenek-nenek. Rambutnya putih semua, panjang, awut-awutan kan? Kok lu tahu sih? Ya tahu lah. Tadi itu waktu lu ketemu gue di jalan, itu penumpang yang lu bilang cewek cakep, itu sebenarnya nenek-nenek. Mata lu aja yang siwer. Tapi bener, Mil. Itu cewek cakep pisan. Iya. Bukan nenek-nenek. Justru gue mau ngasih tahu, cuma gak tahu nih, gue kagak bisa ngomong. Ini bener gak sih ada hantunya, hah? Iya. Katanya sih mau ke rumah Adam dia. Hah? Ke rumah sini, Neng? Iya. Ngapain tuh hantu? Mau gangguin keluarga saya? Hah? Emang Pak RT udah jadian? Kan belum? Ya calon. Pede banget Pak RT. Jadian juga belum. Udah ngaku-ngaku. Anakku, terus, anakku. Gimana kalau memang di kesana beneran? Jadi gimana, Nung Teh? Apa kita susul aja? Yuk, kesana yuk. Ya udah kalau gitu ayo motor gimana? Udah tinggal aja yuk, yuk. Lah. Woi. Lah, gimana ceritanya ini motor ditinggal? Serem juga ya. Eh, tungguin. RT Bisma. Toprak. 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 Nek. Ngapain berdiri di sini? Lagi nyari apa, Nek? Susah banget kayaknya. Lewatnya mana? Kagak lewat sini kali. Bentuknya kayak gimana, Nek? Buset. Wah, nenek agak terima kasihnya pisan ya. Ditolongin, malah ditinggal. Tahu begini mah males negor tadi. Dagang lagi ya. Toprak! Buset berat banget. Iyalah. Keganjel batu kali. Gak ada yang ganjel lah. Si nenek malah langsung ini mari. Buset. Kayak turun orang mau dagang ini. Toprak! Berat. Nek, woy setar kulitnya nyangkut di mari gimana? Nek, tuyun. Dia malah tahu, Pak. Elah, orang tua susah banget ini dibilangin, Nek. Pergi. Saya mau dagang, pergi.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada? Ras, buka Ras. Ras, Ras. Ras, 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 ngerti aku. Astagfirullahaladzim. Sista, kamu hubungi Pak Haji James ya. Suruh kesini. Iya, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Adam. Ma, bantuin. Iya. Naikin ya. Rasti. Astagfirullahaladzim. Aduh. Rasti. Aduh. Tungguin, Teh. Jangan buru-buru. Eh, bentar, Teh. Daus nih. Bang Daus ini. Aduh. Dan ngapa begini dia nih? Daus, ngapain nih? Daus. Ya ampun. Bang Daus. Bang Daus. Daus. Bang Daus. Teh, ini gak salah lagi nih. Bang Daus ini ketemu Medi, nenek-nenek. Yang tadi ketemu sama saya juga. Hah? Bisa jadi. Iya, ini mah. Bang Daus, dia pingsan dong nih. Iya, ini ketemu Medi ini mah. Wah, betul begini lah nih. Ya ampun. Ya udah, Bis. Kasih nafas buatan. Hah? Kok saya? Ya, napas kamu tuh segar, ampuh. Bukan ampuh. RT, ini beneran nih, pakai napas saya. Ya, cepat, ayo cepat. Taruh deh. Terus, begini, RT. Bentar, RT. Plastik, tau. Bener reaksi nih, RT. Ampun juga ya. Alhamdulillah. Kamu udah sadar? Sadar, Bang Daus. Kan? Sadar. Pingsan lagi. Wah, ini mah kudu pakai pasal 1 ayat 2. Cara langsung. Pasal 1 ayat 2. Oh. Iya. Kurang ampuh. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Medi, cabut lu ya. Hah? Udah busak dah. Sadar, alhamdulillah, sadar. Terus, kamu apa-apa kan? Panas. Udah, ayo. Saya masuk ke mulut buaya ya? Hah? Dan paus. Mulut saya. Buaya dari mana? Itu uapnya Bisma, Bang Daus. Hebat kamu. Buat apaan sih teh ini tadi? Amis ya? Enak. Buat tumbila. Tapi enak kan, Bang Daus? Enak apaan? Kenapa? Nah. Iya, kenapa Abang kojor di mari sampai pingsan kayak begitu? Lah kok sedih? Hah? Ya, udah mewek. Patah hati, Bang Laus. Ya. Terus kamu kenapa? Ketemu Merdi. Tadi ada nenek-nenek. Jelek banget kulitnya keriting. Bang, yang ada juga rambut kali, bukan kulit. Iya, hampir sama, gak bisa bedain keriting antara rambut sama kulit. Berarti sama setan yang kita temuin, setan nenek-nenek. Iya. Ya kan, Bang? Tuh. Terus kamu diapain? Tete, Adam, Tete. Itu Adam mau kemana? Adam. Udah, ayo, sini. Ayo, Tete. Yuk. Dong, tolongin gua dong. Ini bang. Apaan sih bang? Mana lo? Iya nyusul. Temenin gua sini. Pak Haji. Pak Haji. Ada setan Pak Haji. Ini Pak Haji. Ceritanya ntar aja. Gua lagi buru-buru. Ya. Gimana ceritanya itu? Nenek-nenek. Ditawain saya. Sis, apa gak sebaiknya kita panggilin dokter aja ya? Ma. Jam segini mana ada dokternya mau? Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ini Rasti sama Rana kenapa lagi nih? Mereka didatengin sama jin jahat, Pak Haji. Jin itu udah masuk rumah sini. Astagfirullahaladzim. Terus, dia kakak kenapa-napa nih? Mereka pingsan, Pak Haji. Untung aja kita cepet dateng. Kalau nggak tahu jadinya gimana, Pak Haji. Waduh, terus Adam? Mana Adam? Adam, keluar dari jendela ini nih, Pak Haji. Astagfirullahaladzim.
astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jam! 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 Jam, kamu kenapa, Jam? Pak RT, ada pingsan pakai nanya, nggak bakal jawab dia. Kenapa dia pingsannya? Kan saya tahu. Jam, Jam, bangun, Jam. Adam, bangun, Jam. Teh! Lah, siapa yang nakal Pak RT ini? Ini pasti dari Pak. Ini mah mendik nih pasti. Gue bilang ngembangor sih lo. Lagi jamparan-paran juga. Udah, mau laporan ke Madam. Gue bilangin. Pak Haji, tunggu. Ada apa lagi sih? Pak Haji, sebentar. Ini barusan Sisa nemuin boneka ini di kamar tamu. Terus, boneka ini yang Sisa lihat di rumahnya Bu Sofia. Dan Sisa heran, kok boneka ini bisa ada di rumahnya Sista. Coba gue lihat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini bukan sembarang boneka. Boneka ini ada penunggunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sis. Untung ada Pak Haji. Lu ngomong apa sih? Tolong Pak Haji. Sis, tolong. Pak RT sama Adam. Iya kenapa? Anu Pak Haji. Anu apaan? Dipukul sama setan. Oh, yang bener loh. Iya. Si Adam sama Pak RT dipukulin. Tapi orangnya orang ada. Bukan ada setan yang mukulin kalau begitu. Terus sekarang mereka ada di mana? Ada di sana jalanan. Yah, Pak Haji malah bengong. Ayo Pak Haji tolongin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya udah, anterin gua ke sana. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya Allah. Teh. Mas Adam. Teh, bangun, Teh. Mas, bangun, hey. Mas. Keluar lo. Kalau berani, lawan gue. Jangan cuma berani ngelawan anak ingusan lo. Keluar. Kalau kagak, gue bakar di boneka. Keluar. Lu pasti yang namanya nyirongkot. Kenapa lu nyakitin mereka semua? Salah apa mereka? Mas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca lagi. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan jin itu gak akan mengganggu kalian lagi. Terutama Rasti, Rana. Amin. Ras? 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 Ya Allah. Kenapa? Itu ada Tante Sophia itu. Kenapa? Itu dari Tante Sophia ya Allah. Ada apa-apa kok? Sista, kamu kenapa nih? Sista! Maafkan mamamu. Selama ini telah mengambil jalan yang salah. Iya, Ma. Kamu udah maafin ku, Ma. Pasti. Maafkan Tante yang selalu marah-marah ke kamu. Iya, Tante. Pasti udah maafin Tante kok. Nanti yang tenangnya di sana. Tante
Tante gak kenapa-napa kan? Siksa kubur itu nyata. Dan Tante harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Tante perbuat selama di dunia. Astagfirullahaladzim. Selamat tinggal.